Ini rekomendasi. Rekomendasi banget. Oke. Ini dari kalau ada yang mau suka datang ke sini bisa langsung di channel ini. Buat orang Gorontalo, buat kakak Tinou. Jangan lupa ya. Subscribe di channel ini. Oke, guys, kita minum kopi dulu, guys. Langsung dibuat dari ownernya, guys. Ibu Yani. Oke, guys, pisangnya udah nyampe nih, guys. Ini pisangnya. Ibu bilang pisang apa, Mat? Pisang goroho. Satu-satu ini, guys. Terus dabu-dabu. Ini dabu-dabu apa ya? Balacang. Balacang. Kita coba ya. Langsung saja, guys. Tepinya crunchy, guys. Tapi Rica nggak ada di tempat lain. Tidak dapat dibilang dengan kata. Ini pakai ikan roa, guys. Roa, tambah ada belacan, rasa-rasa belacan sedikit. Coba. Enak, guys. Kata soda enak. Dekut. Plus kopi. Wah. Langsung lupa istri. Enggak juga ya. Gak bisa dikiru, pas renang aja lah. Pasangan ya, kalau orang Manado bilang ini japon kacang. Kita makan japon kacang, guys. Ini semut ya. Heran ya, kenapa makanan semua di sini jadi enak? Pengaruh dingin, guys. Selain dingin, suasana. Suasananya oke. Terus selain suasana juga apa ya, pembawaannya mungkin. Pembawaannya? Pembawaannya karena di luar saya, guys. Saya kiranya makrom orang Manado bilang. Ngetasi. Ngetasi. Ini penikmat pisang. Cara makannya begini, guys. Dia jalannya kayak kepiting, guys. Matahari, guys. Ush, matahari. Itu bulan, guys. Itu bulan. Aduh. Air kolam diambil dari danau, guys. Telaga. Nah, terus naik ke atas kolam. Nah, jadi air kolam terus berganti, guys. Dari atas sini. Ini filternya belum jalan. Iya. Dari atas sini akan disalurin ke bawah yang kecil, guys. Nah, dari yang sini di bawah sini akan disalurin ke bawah lagi, guys. Jadi airnya terus mengalir. Dan kita akan lihat kamar yang ada di Telaga Paca. Kita masuk, guys. Nah, sini ketika masuk kita temui bantal sama guling. Ada meja, ada kursi, ada lemari kaca juga. Nah, di sini mereka sediain untuk minum. Ada 3 botol minum, kemudian minumannya tinggal dipilih sih, guys. Nah,
nih lemari ada gantungan. Kalau yang ini extra bed sih guys, karena kita bertiga. Kita lihat toilet. Nah di toilet mereka sediain handuk, wastafel, ada toilet, shower manual yang disediain, sikat gigi sama odong. Renang, olahraga. Di situ dalam nggak? Ya dalam. Di sini nggak bisa orang yang nggak tahu berenang jangan coba-coba berenang di sini. Oke. Okay. Karena di sini kalau lepas bebek sampai di dada cuma. Tapi kalau orang nyebur dia. Oh nyebur. Nah, ya. Jadi anak-anak tidak disarankan untuk berenang di sini. Weh. Anak-anak di sana. Karena di sini dalamnya sampai sini. Kalau anak-anak kan pasti di sini. Balapan itu. Balapan. Ya. Balapan. Wah. Balapan enggak. Waduh. Halo. Juara guys. Amat juara guys. Juara. Lu tahu enggak Amat jalan tadi? Loh kok sudah tinggi air? Aduh. Lebih dalam lagi guys. Oh lebih dalam lagi. Kalau kita nggak beraktivitas kita tenggelam ya. Oh gitu. Dua, tiga. Run. Lu harus lihat gaya jalannya itu kayak ninja tadi. Saya lihat kakinya sebentar. Aduh. Ini menu sarapan kita guys. Ada ketimun, ada kerupuk dan telur mata sapi. Ini campur nasi gorengnya campur ikan cakalang guys. Seperti itu. Guys, udah pakai baju deh. Sudah habis berenang dalam langsung makan guys. Ini nasi goreng ikan cakalang. Cakalang meruja. Padain telaga pacar. Tasty guys. Cakalangnya gede-gede. Enak. Enak, enak banget. Poin berapa? Amat? 11 ini. Enak kelaparan nih guys. Jadi guys, menurut kalian dengan rate 1 juta per malam untuk berdua worth it nggak? Worth it. Worth it ya? Ya. Plus makanan juga sih disediain. Jadi kita udah nggak usah cari makan. Iya, takut lagi pikir makan. Mereka sediain makan malam, makan pagi, sama makan siang. Dan bebas menggunakan fasilitas yang ada di sini. Yang paling terpenting guys, semuanya ramah-ramah di sini. Ya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, klik juga belnya untuk dapat notifikasi ya guys. Jika ada mau tanya-tanya kepada saya, Farid atau Ahmad, bisa komen di bawah. Mau tanya Ternate, tanya Farid. Tanya Gorontalo, tanya Ahmad. Yes. Kalau kurang jelas ke saya, tanya Google loh. Tetap live. Oke, okay. Thank you for watching. Dadah. Ciao.